Hadis seterusnya, hadis ke-141. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafara Allahu li rajulin kana min qablikum, kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza qada. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengampuni seorang pada zaman sebelum kalian yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya hutang. Okey, hadis ini sama dengan hadis di atas. Cuma hadis di atas, doa Nabi adalah rahmat. Yang bawah ni adalah pengampunan. Jadi orang yang mudah jual beli dia dari belapang dada, kemudian menuntut hutang pun belapang dada, ada dua kelebihan dia. Satu, Allah rahmati dia. Satu lagi, Allah ampunkan dosa dia. Kan? Dan ini kelebihan dia.